kami dari tim pelayanan publik berbasis HAM yang sudah mengunjungi lapas kelas 1 Cipinang, kami melihat sudah banyak sekali perubahan daripada tahun sebelumnya, khususnya di sarana layanan, di dapur, di ruang kunjungan, juga semua sudah baik. Masih ada sedikit catatan yang mungkin harus diperbaiki, yaitu di ruang laktasi, karena di ruang laktasi itu harus ada meja dan kulkas kecil. Jika ada, itu memang ada syarat standar HAM yang harus ada. Kemudian untuk di kunjungan toilet untuk pengunjung di luar, itu saran kami ditambahkan besi untuk kaum disabilitas, besi untuk berpegangan untuk masuk, ditambahkan itu saja. Kalau untuk sarana lainnya, saya rasa sudah memadai, bimbingan kegiatan dan kesigapan petugas semuanya sudah baik.